Sebuah bus wisata yang tengah mengangkut wisatawan asing asal Israel jatuh dan terguling di kota Chungju, wilayah tengah Korea Selatan. Saat kecelakaan terjadi, bus yang diketahui tengah membawa 35 penumpang ini mengarah ke penginapan usai berwisata ke sejumlah lokasi di wilayah Chungju. Namun, bus tiba-tiba oleng dan terguling ke samping saat sopir mengganti persneling. Akibat peristiwa ini, satu orang wisatawan tewas, sementara 34 lainnya terluka. Kini, lokasi kecelakaan telah dipasangi garis polisi untuk selanjutnya dilakukan olah tempat kejadian perkara.